Jangan lupa tonton, like and subscribe channel YouTube Barometer POS. Kunjungi juga website www.barometerpos.com untuk mendapatkan berita-berita yang terupdate. Kampanye sadari periksa payudara sendiri. Ribuan emak-emak berpakaian serba warna pink di Jember melakukan sadari dance di alun-alun kota Jember sebagai bentuk semangat untuk melawan kanker payudara dengan berolahraga sembari mendeteksi dini kondisi payudara. Kanker payudara masih merupakan penyakit yang sangat mematikan dan perlu dikontrol dan diawasi sedini mungkin oleh diri sendiri. Ribuan emak-emak dengan berbusana serba pink melakukan senam massal sadari di alun-alun kota Jember. Dipimpin instruktur senam, ribuan emak-emak ini antusias dan bersemangat melakukan senam dengan berbagai alunan musik. Ini bukan tanpa alasan, karena dengan senam ini emak-emak dapat mendeteksi dini kondisi payudaranya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan seperti benjolan kecil, diharapkan untuk segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Dengan cara itu dapat dilakukan pencegahan dini sebelum menjalar lebih parah. Senam sadari ini menggerakkan hampir seluruh bagian tubuh sehingga dapat diketahui hal-hal yang mencurigakan di area payudara. Jika ada temuan yang mencurigakan, langsung periksa ke dokter. Menurut Pranada Luan, panitia kegiatan ini memang untuk memberikan semangat kepada emak-emak agar terus memperhatikan kesehatan payudara dan setiap bulan melakukan sadari sehingga akan diketahui kondisi payudaranya. Kegiatan hari ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan Indonesia Goes Pink yang diadakan sepanjang bulan Oktober oleh komunitas Love Pink, karena bulan Oktober adalah bulan peduli kanker payudara sedunia. Maka kita di Jember juga mengadakan kegiatan berupa sadari dance massal. Sadari adalah periksa payudara sendiri, yaitu metode pencegahan kanker payudara stadium lanjut yang bisa dilakukan sendiri di rumah oleh setiap orang. Sementara itu, Putu peserta senam mengaku senang mengikuti senam sadari. Selain mendapatkan keringanan, silaturahmi juga dapat mendeteksi secara dini saat senam kondisi payudara masing-masing peserta, sehingga jika ada yang mencurigakan, segera merujuk diri ke rumah sakit. Trik-trik sadari tidak perlu langsung mengingat, jadi sambil menari kita bisa melakukan trik-trik mengetes kondisi payudara masing-masing. Dari Jember, Yusuf Effendi, Barometer TV melaporkan.